Kalau Pak Prabowo datang, ya kita juga akan kasih karpet merah. PKS mengundang besok halal bihalal. Itu mungkin mukadimah untuk kita dialog, untuk ngobrol banyak ya. Kita berharap Pak Presiden pemenang bisa berhadir ya. Dan partai-partai yang lain juga berhadir, dan sepaling tidak Sohibul Bait PKB di sini berhadir, jangan lupa ya. Jadi kita kumpul saja dulu di PKS esok, di suasana yang kecil tapi mungkin romantis lah ya. Ya. Jadi mungkin dari situ nanti kita akan berangkat langkah selanjutnya. Ya. Yang jelas bahwa PKS ini saya sudah katakan, PKS ini paling siap dengan segala situasi. Mau di dalam, mau di luar, mau di dalam tugaskan keluar, dari luar ditugaskan ke dalam. Kita siap. Tinggal permasalahan suasana dialognya aja nanti. Ya. Kita tunggu saja. Berapa hari ini moga-moga kalau Pak Prabowo datang, ya kita juga akan kasih karpet merah sebagai presiden pemenang. Kita akan sambut, ya, gitu. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.